bila menyaksikan gelagat aksi jenaka. Kami datang bawa ubat hati luka, ubat saja nanti MC kami nyada. Lama sangat ni. Apa dah bincang? Benda dah jadi, benda dah kenal. Terima je. Dapat tak? Lambat lagi kau kasut ni. Eh, macam mana? Ah, alhamdulillah, pinangan kau diterima. Terima. Oh. Ya ke? Ah, serius. Kau pun tadi, kau terima tadi? Ah. Oh, ya Allah. Tadi, baliklah. Oh cepat. Saya gerak dulu. Gerak dulu. Ha. Eh masuk kau gerak sini. Aku masuk rumah balik. Oh. Senang betul. Besar-besarkan biji mata. Eh tapi Allah. Tadi nampak macam ada Badul masuk ya? Ha? Bukan? Kawan saya tu. Oh. Orang panggil dia Abu Alien. Ha? Abu Alien. Abu Alien. Dan ayah? Belum lagi. Ha? Bertunang baru. Oh, iya ke? Bertunang bukan ayah lagi. Abang nak panggil apa? Ayah on the way. Ayah on the way. On the way yang kau pakai. Ha? On the way yang kau pakai. Oh, iya. Abang, ayah? Ayah coming soon. Oh, on the way. On the on way. The way. Maaflah. Yalah. Saya... rasa sangat bangga bukan apa sebab terima kasih lah kerana sudi tiba sedap lah kau pecit. Yalah. Kau memang kerja masas eh? Bukan. Bukan. Habis tu? Saya ni turun selalu pergi sana. Bukan. Saya turun temurun. Tengok apa? Mana tahu kalau ada minyak, kalau ada minyak sah. Wagu kat. Aku ni walaupun kau tengok bergurau-gurau, tapi aku nak pastikan anak aku tu selamat dan kau jaga betul-betul. Saya ni memang orang banyak cakap saya ni pencinta wanita. Tahulah pencinta wanita, pencinta wanita juga. Tapi kau pastikanlah sebab aku tak nak anak aku tu nanti dipersia-siakan. Yalah. Sebab walaupun sebenarnya aku tak berapa rela nak terima daripada segi muka lah. Tapi... muka boleh buat. Muka boleh buat. Muka boleh buat, Cocok-cocok, tarik. Tapi akunya tak boleh buat. Dia ada yang boleh buat, ada yang dah total loss. Dia lain macam itulah. Saya cakap terima kasih. Saya janji kalau benda ni jadi adalah jodoh kan. Ni satu saya lagi betul. Satu lagi aku nak pesan. Kalau nanti jadi apa-apa engkau dengan anak aku, alhamdulillah lah. Jadi apa-apa mana jadilah. Alhamdulillah. Itu jadi yang elok, ni jadi yang tak elok. Kau hantar balik elok-elok dengan aku. Macam mana aku hantar dia balik, macam itulah aku hantar dia datang. Refundable. Refundable. tapi
Tapi kenapa eh? Pilih saya. Sebab ialah saya ni kan dah lagi tak boleh touch. Kan saya tahu dia tu lawa cantik tapi ramai orang suka. Tapi kenapa pilih saya? Aku ni pilih kau ni. Tak jangan belagak sangat dulu. Okay. Aku ni sebenarnya pilih kau ni bukan sebab apa. Terpaksa sebenarnya. Terpaksa. Terpaksa kenapa pula? Ya terpaksa pilih. Yelah sebab tak ramai orang yang kau ambil. Macam tak kerti bahasa pula. Yelah kalau macam tu saya minta izin dululah. Kenapa? Tempat ni keras ke orang shoot-shoot ni? Tak ada ni. Ada ada mesin pula. Terima kasih ya. Sama. Ayah ada weh. Ya. Ha, so. Hai. Ajin kau bawa ni. Jarang sekali kau datang bawa buah tangan. Bukan buah, kuih tu. Yelah. Kuih. Maksudnya bawa tu orang kata buah tangan. Kuih? Cuma yang tengok betul-betul. Mana ada pula buah tangan, buah tangan. Kuih. Kuih tangan. Sekarang aku bagi buah silat sekarang. Ya. Monyok ni kenapa? Saya tak tahu ke. Apa lagi? Mak bertundang lah ayah hari ni. Ayah pun boleh buat tak. Sakit hati saya kau. Saya sebagai anak, mana boleh ada orang lain ganti tempat ayah? Tergamak mak kau terima pinangan orang. Baru lagi bercerai. Baru 5 tahun. Sanggup dia Yelah, ayah pun tak ada usaha nak pujuk mak balik. Sibuk dengan bengkel-bengkel. Mak tu bukan robot. Mak tu manusia ada perasaan. Kadang-kadang sepi, sunyi. Aku ni tengah berusaha nak menambat hati mak kau. Tapi ini aku dapat. Saya tak nak ya panggil orang lain ayah, saya tak nak. Pada saya ayah seorang itu je. Saya tak nak lagi ya. Saya rasa tak ada orang boleh ganti tempat ayah. Ayah. Ayah tengok-tengok muka ayah ni. Muka ayah okey, tapi ayah tu lembab, ayah tahu tak? Ayah 5 tahun ayah. Mak tu cantik. Ramai kumbang yang tengok je. Tinggal naik clear je. Memang hinggap. Ayah boleh repair motor lah. Ayah tak ada perasaan ke ayah? Ayah bukan tak nak pujuk mak kau. Tapi ayah tak berani. Ayah tak berani sebab Mak terima orang tu saya. Kalau lagi elok daripada ayah tak apa. Ayah tahu tak? Muka dia tu macam kertas pena dah longgar, tahu tak? Siapa dia? Pakcik Azman! Azman? 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 Aku dah agak dah. Dia memang mengidamkan mak kau dari muda dulu. Daripada dia kurus sampai sebesar itu. Ayah, dia dulu tambat hati mak. Dia potong usus tapi mak tak nak. Lepas tu, sekarang ni dah gemuk mak nak. Mak ni, saya tak tahulah mak pilih dia sebab apa ayah. Ayah, tolong ayah. Tolong ayah, pergi fight. Ni baru bertunang. Tak apa. Tak usuk. Ayah, demi perempuan kau ni cair ayah. Kalau ayah pergi pujuk, cakap elok-elok, bagi pick up lain. Apa beza awak dengan motor? Ha, macam gitulah. Ini ayah pikat lain pun tak bagi. Apa pun tak bagi. Mana perempuan suka ayah? Saya dulu pikat lain nak kahwin. Azman tu, dia tu Casanova. Dah memang dah ramai perempuan dia try. Maknanya tak, satu hari dia tidak akan naik tangan pada mak. Bukan Casanova lain. Dia kasar tu tak, dia Casanova ni kaki perempuan. Kasih butuh bukan Casanova, itu playboy. Lain ke? Yalah. Ayah, tolonglah. Saya tak naklah cakap lama-lama dengan ayah. Tolong ayah. Saya tak nak ada orang ganti tempat ayah. Tolong ayah. Yalah. Fight ayah, fight. Demi kau, aku akan usahakan juga dapatkan mak kau balik. Thank you.
Mak. Hmm. Mak. Ya. Mak. Hmm. Tengok sini. Ya. Apa dia? Mak tengah sibuk ni. Banyak benda ni. Orang muda bunga. Betul. Mak, tolong batalkan pertunangan Mak dengan Azman. Hah? Apa ni? Mana boleh? Mak sayang dia. Dia sayang apa, Mak? Mak tahu tak dia tu playboy? Itu kawan lama ayah. Ayah dah cerita. Dia tu, Mak, punya tahap playboy. Kadang-kadang penonton pun dah habis, nanti dia ajak minum kejap lagi. Mak. Biarlah dia playboy. Bagus. Ramai-ramai perempuan yang dia suka, akhirnya dia nakkan Mak. Yuk. Mak, Mak fikir apa ni, Mak? Tak maksudnya fikir Mak okey kalau Mak jadi stok. Maksudnya macam tu. Mak okey. Eh. Kau rasa-rasa kau ada masa tak kenal dengan dia, tahu dia, selami hati dia, pergi minum dengan dia, tak, pergi makan dengan dia. Janganlah macam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Masuk sana eh? Oh, oh. Saya tak nak lah, Mak. Hah? Saya tak nak dia ganti tempat ayah, Mak. Apa kurangnya ayah, Mak, sampai Mak nak cari orang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baby boo. Ni, I want to you. I punya, thank you, baby boo. I punya excited nak jumpa you. Sampai salam masuk pintu. Apa ni, baby boo? You tahu tak? Bunga-bunga ni nampak tak berseri dah bila ada you. Ni. Marilah salam. Oi, ni, salam siapa? Lah. Ni, siapa ni? Ini anak I. Oh, anak. Ingat guard ke apa? Hai. Tapi dia memang... Assalamualaikum. Salamlah. Tak hey! Hey! Eh, tak apa, tak payah, tak payah. Budak-budak sekarang memang give me five. Ada. Oh. Dah nak give me five. Kau ingat kau pakai baju macam orang graduate ni, aku heran. Eh, janganlah biadab macam ni. Siapa, siapa nama dia? Nama dia siapa? Nama dia Ucuk. Ucuk. So? Apa? Tak apa lagi. Pakcik! Pakcik ingat eh? Umur-umur macam pakcik ni dah tak payah kahwin sebenarnya. Eh? Tumbuhkan pada amal ibadat. Eh? Kahwin. Tak jemur ke? Tak. Tak. Kahwin tu pun satu ibadah juga. Ah. Ada tanggungjawab dia sendiri. Tak, kita akan jadi satu keluarga tak lama lagi. Yeah. Kita akan bahagia. Diam. Ah? Diam. Saya masih boleh cakap saya awak. Jangan sampai gua cakap gua lu nanti lu kena nanti gua cakap. Kahwin janda kan tu namanya ibadah. Apa dia? Kahwin janda adalah ibadah. Ah, itu memang saya tak petikai kan. Saya... Mak pun bukan tak tahu sejarah saya kan. Hey! Ah? Ingat. Tapi dia ni yang saya tahu dia bukan kahwin janda. Mak! Dah, sudah Mak! Saya... Saya tak nak... Hey! Saya tak nak dia jadi bapak saya. Saya tak nak. Hey, kenapa? Tak apalah, ada dua bapak. Dia? Yang bapak tu, yang bapak ni apa salahnya? Tak, nak. So apa yang kau dengar buruk tentang Uncle? Pakcik, tolong pakcik jangan ganggu keluarga saya. Bapak saya sedang cari duit, kumpul duit. Nak balik ke mak saya, pakcik datang. Pakcik guna ilmu guna-guna ke? No. Ha? Mak, okey. Kalau no, Mak pilih dia sebab apa? Sebab jawab. Malam-malam boleh peluk. Menang besar. So, awal-awalnya memang agak suka. Sebab kehadiran... Kau playboy! Bapa aku dah cakap, kau playboy! Salah dengar, saya suka ayah samboy. Tak ada. Mak, tolong putuskan tunangan dia. Saya memang tak berkenan. Saya tak tahu kat mana part yang saya boleh suka tengok dia. Saya tak ada. Tak boleh. Mak sayang dia. Siapa lagi nak temankan Mak? Mak. Ya, tak boleh. Besok nanti, Mak, kalau dah kahwin, terpenjara susah, Mak. Lelaki ni belum dapat, ya. Saya boleh jaga awak sampai tua. Dia pun tua tak ada orang jaga, Mak. Pergi. Ingat, eh? Pergilah, pergi. Ingat, pakcik. Kau rajuk.
Baby Boo. Tak apa, tak apa. Yalah, dia lebih, layan dia. Dia bukan nak berlakon, dia lebih nak mengaibkan saya. Tak apa. Ya, ya. Dah, dah. Kita fokus pada nak pergi fitting nanti, ya. Kita pergi fitting baju. Oh, baju nikah kita. Ah, baju. Ah, yeah. Baju, okey. Kita nak pergi fitting tak? Tahun ni fitting ada tukar fashion sikit, I nak buat overall. Oh. Biar duduk ada. Okey. Jangan lupa tak? Okey, jangan lupa. Jangan lupa, ya. Okey, bye baby boo. Kenapa muka macam tu? Mari sini duduk. Kenapa atuk biarkan mak bertunang? Ha? Kenapa atuk biarkan mak bertunang? Bukan atuk biarkan mak bertunang. Atuk memang suka dia bertunang. Kau salah tu, mari sini duduk. Atuk. Ha. Sampai hati atuk. Habis ayah saya macam mana? Lah ayah kau kan dah cerai. Dibos. Lah buat macam mana lagi? Ayah kena terima. Tapi ayah tengah kumpul duit. Ayah tengah nak baik balik dengan mak. Kau dengar betul-betul, ayah, mak kau tu dah lama mak kau tu dah lama menjanda. Ayah tak boleh biarkan lama, nanti masuk angin, kembung. Aduh. Sampai kan? Ha? Sampai hati atuk kan? Ya, apa salahnya? Elok apa orangnya atuk pilih tu? Ha? Dahlah, saya tak laratlah nak kutuk-kutuk dia lagi. Jangan kutuk. Kenapa mesti nak kutuk? Tak payah kutuk. Orangnya baik, bagus, handsome lagi. Ha. Saya tak nak. Saya akan pastikan misi ni gagal. Saya tak nak mak kahwin dengan dia. Ayah saya bagi tahu, Pak Azman tu playboy. Ya ilaha illallah Rasulullah. Bila pula dia playboy? Ya, dia dalam handphone dia banyak video macam-macam. Oh, tapi tu hari... Pak, apa ni, bapak saya cerita. Sebab bapak saya minta hari tu macam, sel sikit. Bapak saya cakap. So, kau dengar atuk cakap. Kau jangan dengar sangat cakap ayah kau tu. Ayah kau tu cuba nak, apa kata orang tu, apa namanya? Apa? Tak jumpa ayat tu. Cuba menggagalkan? Ya, menggagalkan. Sebab dia tak suka mak kau tu kahwin dengan orang lain. Boleh tak atuk bagi tahu saya kenapa yang atuk benci sangat kat ayah saya? Aku bukan benci dengan ayah kau. Tapi kau fikir macam mana dia boleh bercerai dengan mak kau? Kalau tak sebab perangai dia. Tapi semua orang harus diberi peluang kedua. Kenapa tu nak menghukum? 8 kali aku bagi dia peluang tu. Bapak kau tu. Saya tak nak tu. Bapak kau tu kencing mani. Atuk, saya tak nak. Selagi saya hidup, saya akan pastikan benda ni tak akan berlaku. Aduh, suka hati kau lah. Kerja. Ayah tak ada mood. Tak apa ayah. Saya akan tolong ayah. Macam mana pun saya pastikan benda ni tak jadi ayah. Sabar.
Hei. Sabar ya. Boleh tolong repair motor tak? Motor tak ada minyak. Sabar ya. Hei. Daripada aku repair motor ni, baik aku repair muka kau. Sabar ya. Tak, kau ni kenapa? Eh, orang nak bagi bisnes dekat kau punya. Kau dah rampas bini aku. Kau tanya kenapa? Ha? Ada akal ke? Eh, kau faham tak maksud rampas? Rampas tu bila kat tangan kau, aku ambil. Ini kau dah tak lepas. Dah terlepas. Aku ambil. Itu bukan rampas. Itu bambu. Aku masih sayang bini ayah. Aku. Ayah. Ha, aku sayang lagi bini aku. Yang kau sayang masa kau ada, kau tak jaga. Kenapa? Alah. Itu dulu. Ah, tahu pun. Sekarang aku nak jaga bini aku balik. Eh, hey, move on lah. Orang tak suka kau nak buat apa. Kau nak ya. Hey. Aku nak ayah tahu. Saya ajar saya jangan kau ajar orang tua. Kalau ayah saya cakap on, saya on ni. Alah. Ayah on ni. Sabar dulu. Ayah tak habis lagi. Oh, saya memang lama geram dia ni. Ya. Tak, apa masalah kau? Aku... Masa kau berdua dulu bukan aku jadi orang ketiga yang buat kau bercerai. Puncanya aku dah tahu. Kau sibuk. Kau tak... Tidak, ber. Relax dia. Aku benda tapi ni. Kau memang dari dulu nak kami ni aku betul tak? Ha? Kau badi. Kau memang nak bini aku dari dulu kan? Hey. Itu kisah lama lah. Kau dah dapat dia, aku tak rasa apa pun. Dia ni kenapa? Jangan pukul curi ya. Ni Man, engkau tak layak jaga bini aku. Pasal kau, aku kenal kau dari dulu sampai sekarang. Tak, kalau kau layak kenapa kau bercerai? Kau otak pakai. Pakcik, ha? Tolong pakcik respect sikit ayah saya. Saya tak pernah naikkan suara saya macam gitu tau. Jangan kau ajar saya cakap. Saya cakap lagi sikit mesti kena pakcik. Aku takkan dia kau ajar. Engkau takkan orang tua kau ajar, aku tak perasan. Eh, hey, itu bapak saya yang ajar. Elok atur dua-dua kau ajar. Ayah, apa lagi? Kita dua-dua kau ajar. Jom. Nanti. Hey, Man. Man, tolong Man. Okay, Man. Fine. Tak muat. Hey. Nak kan? Jangan nak main depan orang ramai. Ulahup. Tapi saya nampak tadi. Bukan. Ulahup. Oh, saya nampak lain. Man. Pengotoh. Dalam biadab pengotoh. Aku mohon pada engkau, Man. Man, janganlah ambil bini aku, Man. Eh. Man, tolong, Man. Ini bukan soal ambil ke tak ambil. Ini soal tidak perasaan. Makan aku nak... dia suka aku. Man. Tolong, Man. Pakcik. Tolong, pakcik. Pakcik Azman, dengar saya cakap ni. Man, kau terbaik, Man. Mantap, Man. TikTok. Tolong, pakcik. Tolong, kesian ayah saya. Saya merayu, pakcik. Soal hati dan perasaan. Ya, pakcik, tolong. Sorry. Gembira nampak. Leha. Abang datang, Leha. Leha mengandung ke? Takkan kau. Leha, abang sebenarnya datang ni abang nak kita bersatu balik, Leha. Leha. Jangan buat abang macam tu, Leha. Ya. Leha. Leha, tak kesian kat abang ke?
Leha. Leha. Abang sayangkan Leha. Abang masih sayangkan Leha lagi. You. Dengar baik-baik. Pertama, aku tak pernah suka rambut you tu macam sarang burung. Leha. Kedua, you tak pernah ada masa untuk I. You tahu tak, selama I hidup, I kahwin dengan you. Tapi I nombor lima. Pertama, motor. Kedua, tayar. Ketiga, enjin. Keempat, helmet. Kelima, apa-apa ada kat workshop you. I tak pernah keutamaan you. Leha, abang nak cari duit untuk keluarga kita, Leha. Sebab abang sayangkan Leha dan anak kita, itu sebab abang bertungkus lumus dekat workshop. Dia tak faham ke? Cukup. Cukup. 5 tahun. Saya menjanda. Ada. Awak cari saya. Awak ada fikir saya seorang-seorang. Saya hadapi semua seorang-seorang. Saya bina Mak, semua ni seorang. Itu ajalah, Ayah. Hey! Aku tak habis lah. Semua saya buat seorang-seorang. Ni memang anak derhaka sejak you dapat dengan awak. Mak. Kau tengok rambut dia. Mak. Tak lama lagi atas macam ni. Mak. Ah. Mak cakap lah, Mak dah buta tengok Pakcik Azman tu. Semua benda Mak rasa dah buruk di mata Mak. Melainkan Pakcik Azman. Apa benda ni, Mak? Saya tak nak jadi anak yang derhaka. Tapi Mak pun jangan derhaka pada Ayah. Hah? Ini bukan suami aku lagi lah. Leha. Tapi Abang sayangkan Leha. Kalau sayang takkan ceraikan. Kalau sayang tak pernah buang masa. Tapi Mak yang minta kan? Mak, kadang-kadang yang kita dah ada tu, Mak, itu yang terbaik sebenarnya, Mak. Jangan cuba-cuba ganti. Tamsap-tamsap pula. 5 tahun Mak tunggu. Ada pernah dia bujuk, Mak? Dah, Mak tak nak dengar apa-apa lagi dah. Leha, ampunkan Abang. Abang mengaku Abang salah, Leha. Abang mengaku Abang salah. Marilah kita sama-sama membahagikan keluarga kita lagi. Leha. Tolonglah, Mak. Too late. Pening kepala saya, Mak. Talk to the hands, cause the ears not listening. Apa Mak kau cakap? Mak cakap. Alah tak handsome. Mak, bodoh. Lampau merindukan Ayah, tapi Ayah tak listening. So sweet. Warning. Leha. Apa nak warning apa? Kau warning aku. Leha. Kalau Leha tak nak terima Abang, tak apa. Tapi, tak apa Leha. Abang akan datang untuk merampas kau daripada si Azman. Kau tunggu Leha. Jangan menyesal. Assalamualaikum, Sok. Belah. Ha?
Belah. Baru sampai. Pakcik. Mak ada? Mak tak ada. Saya selama ni hormat pakcik lah pakcik. Dah lah so. Pakcik. Benda kadang-kadang benda ni takdir. Tolong jangan kacau keluarga saya pakcik. Bila masa aku nak kacau keluarga kau? Aku saya merayu kak. Jangan. Bila masa aku nak kacau keluarga kau? Aku nak tumpang bahagia dalam keluarga kau. Aku nak tumpang. Jangan ganggu keluarga saya pakcik, tolong. Kau salah sangka ni so. Pakcik. Tak ada siapa nak ganggu keluarga kau. Tak ada siapa nak ambil tempat ayah kau. Kalau pakcik nak menumpang, pergi menumpang keluarga orang lain. Jangan tumpang keluarga saya. Ini bukan soal tu. Pening saya. Mana ayah? Mana nak panggil siapa? Tolong pakcik. So, kenapa hati kau keras sangat? Kenapa hati kau gelap sangat? Aku tak buat apa-apa pun. Aku cuma nak bahagiakan mak kau. Itu semua janji lelaki. Dah dapat? Ben. Ini... ni semuanya pancing je ni semua ni. Pancing je ni semua. Tapi Usop. Usop. Kenapa biadab sangat kau dengan orang tua? Tu sebab aku dah cakap dengan ayah kau dulu. Jangan taruh nama Usop. Kau tengok orang nama Usop. Usop ke hai tu senonoh ke? Tak senonoh. Apa masalah kau? Pakcik jangan cakap ayah saya yang ajar macam ini. Keadaan yang buat saya jadi macam ini. Kau selalu salahkan keadaan. Nih. Saya tak nak. Ini semua mengaburi mata mak saya. Apa ya? Dia cakap apa? Dia tak, kau tak faham. Kau sebenarnya kau tengah marah. Kau tak tahu apa yang kau... Ya, saya memang tengah marah. Saya memang tengah marah. Saya tu nak... Usop! Sudah. Aduh. Kau tengah marah ni. Ya, memang saya tengah marah. Jangan kacau keluarga saya. Atok, cakap dengan dia. Jangan kacau keluarga saya. Kau tak dengar aku tengah bercakap ni? Kau tanya mak kau. Kau tanya mak kau. Apa dia cari? Kenapa dia pilih aku? Kau tanya tuan punya badan, bukan aku. Sudah. Aku harap, Usop, kau jangan begitu kurang ajar dengan orang tua. Dia dah terima. Mak kau pun dah terima dia. Apa masalahnya lagi? Atuk pun dah suka. Kalau kau tak payah aku bapak pun tak apa. Pakai saudara. Aku okey. Payah. Payah aku nak jawab kalau macam ni. Atuk. Cakap dengan dia, Tok. Saya tak nak tengok muka dia lagi. Pakcik Arman, bagi tahu Atok. Saya tak nak tengok muka Atok juga. Saya nak dalam dunia ni, bapak saya je. Bapak saya orang pertama yang ambil saya. Azarkan kat telinga saya. Bayar bil hospital untuk saya keluar dalam perut mak saya. Bapak saya lah yang tanam uri. Kenapa kau tak menangis? Bapak saya lah yang cukur rambut saya. So, kenapa kau tak menangis masa bapak dan mak kau berpisah dulu? Kenapa kau tak halang mereka daripada berpisah dulu? Kenapa kau tak buat awal-awal? Masa tu dia belum lahir. Baru 5 tahun besar ni. Anak baik ajaib ke? Oh ya betul. Aku tu lupa. Entah-entah pakcik yang belum lahir kot. Ha? Aku tu lupa. Saya tak nak. Saya cakap saya tak nak. Saya tak nak. Apa jadi saya akan gagalkan plan ni. So? Ingat . Kali ni gua dah besar. Tolong . Sorry tu kalau saya terpaksa kurang ajar tu. So. Tapi saya kurang ajar pada orang yang betul saya rasa. Sudah Sob. Pergi. Sob. Lu dengar kan apa dia cakap? Aku datang. Puas hati aku, Leha.
Terbakar. Apa ni? Itulah, mana tengok ada tinggal barang. Kat kedai. Kita macam ada bau. Eh. Apa ni? Apa ni? Eh. Mak. Apa ni? Mak. Ucok. Eh, apa? Ucok. Siapa mak? Air batu ni? Ucok. Ucok. Eh, mak. Ucok. Mak. Mak. Ucok. Ucok. Mak. Kenapa? Asap tebal sangat, mak. Mak. Ucok. Kenapa macam ni, Ucok? Mak, kedai mak terbakar, mak. Kenapa macam ni, Ucok? Mak, kedai mak terbakar, mak. Ucok. Mak. Ucok. Mak. Ucok. Mak, lari, mak, lari. Kedai terbakar, mak. Lari. Mak. Kedai bunga lagi. Kenapa orang buat kita macam ni? Dah, tak ayah. Apalah Leha. Apa yang kau sedihkan? Benda dah berlaku dah. Dah hangus pun. Aduh. Senanglah ayah cakap. Sebab ayah punya kulit dah hangus juga. Eh, ayah tak ada kena-mengena dengan kebakaran tu. Apa masalah kau? Aku ni memang sejak lahir dulu. Aduh. Saya rasa saya tahu siapa punya kerja ni. Siapa? Ini mesti girlfriend Pak Cik Azman. Dia cemburu agaknya. Nonsense lah, this boy. Nonsense lah. Usuk. Mak. Mak tahu tak, dia ramai girlfriend. Jadi girlfriend dia mungkin marah. Dia tak dapat. So, itu je caranya, mak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, baby boo. Sabar. Kita baby boo, ya, kita kita. Sabar. Tak apa. Yang penting nyawa. Hai, kau lalu sentai depan aku, kau langgar je. Yang penting nyawa. Nyawa awak tu yang penting. Yang penting nyawa awak. Kedai tak begitu boleh ganti. Tadi saya berbalik pada balai polis. Ya. Saya tanya tentang perkembangan macam siasatan kes ni. Baguslah kau, bagus. Katanya, alhamdulillah dalam siasatan dan hampir-hampir dapat. Tak nak berlakon lah, pakcik. Eh. Tak pernah siasat. Eh. Dah lama dekat situ. Inilah menantu. Sob, ada berita baik, Sob. Tak lama lagi akan dapat tangkap siapa yang bakar kedai mak kau. Tak pernah ke berlakon? Eh. Tak pernah ke? Pakcik. Saya masih boleh cakap pakcik-pakcik lagi. Saya memang cukup sabar dengan pakcik. Cukup. Kedai mak saya terbakar. Bapak saya semua entah ke mana. Lepas tu masih datang nak jadi hero. Assalamualaikum. Ini rumah Puan Zaliha ke? What? Ya. Tak maaf, boleh ulang semula. Bising sikit ya. Ini Puan Leha punya rumah ke? Rumah saya. Puan Leha. Dah kenapa kau pula berkawan? Saya punya pegawai nak jumpa. Saya Leha. Saya Leha. Saya perkenalkan diri saya, Double Z dari unit jenayah. Masya Allah. Ya? Saya nak bagi tahu Puan, kita dah dapat cap jari pada tong minyak tempoh hari. Masya Allah. Puan, ya. Saya triple L. Cap jari maksudnya dah jumpa orangnya? Dah jumpa dan pihak kami dah tahu siapakah pelakunya. Yes. Kali ini mak baru tahu siapa pelakunya. Ya, cik, reveal cik. Betul. Cik. Harap bersabar dan bertabah. Tolong cik. Saya ya. Tak boleh cik. Baiklah. Sedia ya. Pelakunya adalah Encik Rashid bin Salim. Kan? Kenal? Kan? Telan. Kan? Aku bapak dah kau kata. Bapa kau? Tak percaya lagi. Rashid tu kan bapa kau. Bapa kau? Ya.
bapak dia. Tapi ayah bekas suami kau. Tapi ayah saya tak ada jari, cik. Macam mana boleh? Aku kawan dia, aku tahu jari penuh. Banyak bohong. Ayah saya yang buat kerja ni. Ya. Ya, dan mak tengok betapa kecewanya ayah dengan mak. Sampai dia bakar kedai mak. Salah aku juga. Tak tahulah, cik. Ya, jangan risau, jangan risau. Kat mana ayah saya sekarang, cik? Kami baru saja dapat berkas dia pagi tadi dan saya minta kerjasama Puan Leha untuk datang ke balai, cik, boleh memberi keterangan. Boleh saya tahu time melawat dia, saya nak bawa makanan nak dia. Kalau kata pergi melawat tu, kalau bergambar kira macam mana, cik? Kalau bergambar kami terpaksa cas 1 minit 20 sen. Kenapa ayah? Barang, ya. Kenapalah ayah buat kerja-kerja macam gini, ayah. Baik. Saya minta diri dulu, ya. Ya Allah, ayah. Ayah, so, agaknya macam mana hancur hati dia. Macam gitulah lah dia hancurkan kedai mak. Ikut habis-habis nak salahkan kami. Ha? So, cukuplah. Benda yang berlaku dalam hidup ni bukan semua kebetulan. Ketentuan. Kalau kau dapat lihat daripada sudut yang lebih positif, ini semua takdir. Kau marah sebab kau butakan mata kau, kau tutup hati kau. Sebab tu kau tak nampak segala kebaikan yang ada. Betul tu. Aku tak pernah pun suruh kau lupakan bapak kau. Aku tak pernah pun suruh kau bencikan bapak kau. Dia tetap bapak kau. Aku hanya menumpang hidup dalam kebahagiaan kau. Azman, aku sendiri cakap dengan mak kau, kita akan cuba bahagian keluarga kita. Man, kau tengok apa, eh? Mak tetap Mak Ucup. Ucup tetap anak mak. Bagi saya cakap dengan Pakcik Azman kejap. Cakaplah. Boleh. Pakcik, sini kejap, pakcik. Kau cium tangan aku. Cik, saya tahu saya budak yang penuh dengan emosi, cik. Saya terlampau sayang bapak saya, pakcik. Tapi saya tahu niat pakcik baik. Boleh tak? Macam dalam. Biarlah berakhirnya episod kali ini dengan keadaan yang sangat bahagia. Boleh saya jumpa Atuk? Jumpa Atuk pula? Sebab saya berdosa dengan semua orang. Yalah. Kau buat macam klinik bersalin, eh? Atuk. Atuk. Hati-hati. Tari. Boleh tak? Atuk. Ya, Ustaz. Boleh tak jumpa saya di sana, Atuk? Cucu Atuk minta maaf banyak-banyak ke Atuk. Ya. Atuk tak pernah ajar saya, kau ajar pada orang tua. Atuk tak pernah buat kerja macam ini. Maafkan saya, Atuk. Dan nak minta maaf pun aku hajar lagi. Kau cium dia. Dan orang yang mak, saya nak minta maaf kat mak. Yang ini lama ni saya naik suara kat mak. Sebenarnya saya cuma nak jadi pelindung setelah ketiadaan ayah. Saya tak nak orang melukakan hati mak. Macam mana time ayah ada, ayah tak nak siapa-siapa lukakan hati mak. Dan macam itulah juga saya buat. Macam mana yang ayah buat. Jadi saya nak minta maaf kat mak. Minta maaf ya mak. Dunia akhirat. Mak maafkan kau, Cuk. Baik. Jangan kau ajak lagi. Cinta na
sudah